dari perkumpulan UMKM Umami ini bisa menjembatani sehingga bisa untuk pemasarannya ini bisa mendunia. Nah ini kita harapkan bersama. Mudah-mudahan acara ini seperti Pak Sekcam sampaikan, ini akan menjadi pendorong bagi teman-teman kita semua, para pelaku UMKM, untuk terus berinovasi sehingga produk-produknya bisa membawa keberhasilan dan juga tentunya menjadi memberikan kesejahteraan buat keluarga masing-masing dan masyarakat sekitar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support dari PT BSI dengan bantuan mereka ataupun PT BSI. Semoga para UMKM khususnya dan para masyarakat khusus yang umumnya di sekitar PT BSI bisa lebih merasakan hasil ataupun dampak dari CSR ini. Alhamdulillah kami banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan dan kelancaran usaha kita. Kami berharap juga untuk kedepannya pendampingan untuk BSI tetap berlanjut untuk kemajuan IKN kita. Bagus lah. Khususnya untuk wilayah Banyuwangi Selatan itu kan belum ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan ini bisa memotivasi kita untuk membuat produk-produk yang lebih inovasi lagi gitu. Sama ya itu tadi, kita bisa sharing antar pengusaha lain, antar UMKM lain. UMKM bisa lebih diperhatikan lagi karena selama ini UMKM itu kan karena kita pengusaha kecil ya, jadi sering dipandang sebelah mata gitu. Jadi kita kalah bertempurnya dengan pemilik modal yang gede-gede itu gitu.